Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institute. Kali ini kita masih membahas soal-soal ujian nasional kimia tahun 2018. Adapun soal berikut berhubungan dengan bab redox dan sel elektrokimia. Soalnya adalah, bacalah wacana berikut. Kunci yang terbuat dari besi akan disepuh dengan logam emas menggunakan kuat arus 10 ampere selama 9650 detik seperti gambar berikut. Ya, ini gambarnya. Ini adalah kunci yang terbuat dari besi akan disepuh dengan emas. Pada reaksi penyepuhan kunci besi dengan logam emas diperlukan arus listrik 0,015 Faraday. Massa logam emas yang melapisi kunci besi tersebut adalah diketahui Ar emas 197 gram per mol. Pilihan jawaban dari soalnya adalah ini ya, A 0,0985 gram, B 0,2985 gram, C 0,9850 gram, D 2,9850 gram, dan E 9,8600 gram. Kira-kira jawabannya yang mana ya Sobat 100? Oke, langsung saja kita jawab soal ini. Kita langsung saja menggunakan rumus hukum 1 Faraday, yaitu W atau massa sama dengan E kali F. Ya, kita uraikan rumus ini. W sama dengan E, ini adalah AR per bilox logam emas dikali F. Kita masukkan angkanya, AR-nya 197, bilox logam emas adalah 3 ya, untuk AU plus 3 dikali F-nya yaitu 0,015. Maka didapatkan hasil massa logam emasnya adalah 0,9850 gram. Ya, ini adalah jawabannya. Dari jawaban ini maka kita akan memilih jawabannya adalah yang C. Ya, ini adalah pilihan dari soal aslinya, maka jawabannya adalah yang C, 0,9850 gram. Oke Sobat 100, sampai di sini sudah paham ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan berikutnya. Selamat belajar.